Okay guys, kalau kita nak menyotok kan, tiga perkara penting. Pertama, latihanlah. Sebablah dengan kuat latihan yang panas kan. Okey, yang kedua adalah pemakanan, iaitu diet. Dan yang ketiga, rehat. Sleep like a baby. Okey, di video ni kita nak bercakap pasal latihan, iaitu training. Okey guys, bila kita mula mengangkat bebanan, otot akan menjadi lebih kuat. Namun, badan akan kurang menambah serat otot bila sudah mula menyesuaikan diri dan sekaligus kurang serat otot dirangsang. Jadi, pembesaran otot semakin kuranglah, semakin sikitlah. Okey guys, di video ini kita bercakap pasal sindrom adaptasi. Okey, sebelum kita pergi kepada sindrom adaptasi tu, kita fahamkan dulu. Okey, pembesaran otot ni kita panggil dia sebagai masa hypertrophy. Tapi untuk masa hypertrophy terbagi kepada dua, iaitu untuk hypertrophy kekuatan, iaitu myofibrilla, dan hypertrophy pergerakan otot, iaitu sarcoplasmic. Okey, kedua-dua ni berbeza dari segi latihan lah. Okey, untuk kekuatan tu biasa kita guna rep 1 hingga 6 rep dan set pula 3 set ataupun kurang. Dan untuk besarkan otot ni, sarcoplasmic ni, biasa kita guna 8 hingga 12 rep ataupun lebih. Dan set pula 3 hingga 6 set. Okey guys, bebanan kerja yang lebih tinggi akan, yang ni untuk besarkan otot eh, bebanan kerja yang lebih tinggi akan mencipta micro trauma. Sebab bila kita training with it ini, kita nak dapatkan micro trauma. Jadi lebih banyak serat, bila berlaku micro trauma tu, lebih banyak serat yang direkrut lah. Okey, bebanan tinggi juga meningkatkan bila kita buat high rep, high set. So membantu pada kita produce lebih banyak hormon testosterone dan growth hormone. Tapi guys, kalau kita tak plan training kita betul-betul, nanti akan berlakunya sindrom adaptasi, iaitu masa kita tak besar. Okey, sebab apa? Sebab kita punya training, kita tak boleh nak bantai high rep dan high set je kan. Okey, macam ni guys, untuk atasi masalah sindrom adaptasi ni, anda variasikan anda punya latihan. Contoh minggu pertama anda buat high rep high set, kedua high rep high set, minggu ketiga anda buat exercise untuk kekuatan, iaitu dia punya repetition lebih sikit, set lebih sikit. Jadi anda dapat atasi masalah sindrom adaptasi.